Oke. Surat ni dengan Adana share dengan saya. Oke. Okey, Alif. Alif kau kuarantin ke Alif? Ya, sir. Tak apa, tak apa. Nanti petang nanti ada juga kelas kau punya ni. Okay. Ah, okey je, ikut je. No problem. Yes, sir. Present. Open door. Okey, sepatutnya sekarang ni apa yang akan ada adalah kamu dapat nampak satu PowerPoint kosong kan? Nampak, sir. Okey. PowerPoint kosong ni melambangkan kamu punya whiteboard dekat Nampak, bilik sir. tutup. So, ini adalah whiteboard kamu. So, hari ni kita akan belajar berkenaan chapter 7 iaitu mengenai Hello Alkins. Okey, Hello Alkins ni apa yang kamu perlu tahu adalah yang pertama, dia basically a simple alkane. Alkane biasa. Okey, alkane biasa and then pada satu alkane ni kita tambah halogen. Contoh halogen adalah bromine. So, apa nama compound ni? Two bromo pentane. Two bromo pentane. Very good. Okay, two bromo pentane. So basically naming dia sama aja macam naming of alkane. Sebab dia adalah halogen yang ada alkane. So nama sebab tu nama dia halo alkane. So naming tak ada benda baru kat sini. You dah belajar naming dia. Okay. So the chapter halo alkane ni kita ada dua bahagian lah. Bahagian pertama adalah introduction dia. Bahagian kedua adalah chemical properties. Ini nama dia apa ni? Bromoethyl. Dia adalah 1-bromo ethyl. Bromoethane. Very good. Okay. Kadang-kadang, okay, kadang-kadang dia dinamakan sebagai okay, nama lain dia adalah ethyl bromide. Pun boleh juga. Okay, boleh juga digunakan sebagai naming untuk haloalkanes. So sama ada nama dia normal alkane biasa ataupun nama lain dia according to the ethyl bromide. Okay, cuma jaranglah kita guna untuk yang structure lebih besar. Ethyl bromide, methyl bromide, methyl chloride, benda-benda simple macam tu, yes, kita akan guna. Okay, so untuk naming dia shouldn't be a problem. Okay, kita try lagi satu naming. Okay, kita try satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bromin semua, tak apalah. Ini nama dia apa? Tu bromo, tu methyl pentane. Okay, so daripada sini satu, dua, tiga, empat, lima. Pada karbon kedua ada tu bromo. And then kita ada 2-methyl-pentane. Okay. So ini adalah cara kita bagi nama. Kita tengok lain pula nama dia. This one. Apa nama dia? Ah, terdiam terus. Benzin ni jadi substitut kah, sir? Okay, ada dua cara kita boleh tengok. Okay, sama ada kita tengok dekat sini dulu. Okay, benzin yang ada CH2 kita panggil dia sebagai apa? This whole thing is known as? Toluene. Eh, bukan. No, toluene kalau CH3 ini adalah okay.
CH2. So dia adalah? Ya, yeah, CH3. Itu. Dia mula huruf B. Benzil. Ah, dia adalah benzil. Bila dia jadi substituen biasanya il, il, il. Okay, nampak? Etil. Benzil. Okay, dia benzil. Kalau benzin yang ada CH2, itu dikenali sebagai benzil. Benzil apa? Benzil, bila dia attach dengan ni, jadi benzil bromide. Okay, ada juga orang buat penamaan. Okay, ada juga orang buat penamaan macam ni. Okay, dia tengok ini saja. Ini sebagai parent. Okay, tengok ini sebagai parent. Itu adalah satu carbon. Kalau satu carbon, dia adalah kita call dia sebagai apa tu? Alkene satu carbon. Kalau alkene satu carbon, alkene. Dia akan jadi? Methane. Ya. Methane. Yes. Pada carbon pertama, ada? Bromin. Dan juga pada carbon pertama, ada distinct. Itu dikenali sebagai? Benzil. No, kalau benzil sekali dengan CH2. Bila benzin saja dia mula dengan huruf fenil. Ya, fenil. Okay, one bromo, one fenil, methane. Boleh? Boleh ke tak? InsyaAllah, sir. InsyaAllah. Boleh, sir. Okay. Itulah beza benzil dengan fenil. Benzil kalau dia kita tengok pada benzin sekali dengan CH2. Okay. Contoh macam ni lagi satu. Benzin. CH2. Lepas tu terus OH. Ini kita panggil sebagai benzil alkohol. Ataupun fenil metanol pun boleh juga. Itu adalah beza antara benzil dan fenil. Okay, but kita dah tersasar jauh sikit. Kita macam actually kita buat revision berkenaan chapter sebelum ni. Don't worry, kita masuk apa aim dalam the first subtopic ni. Okay, dalam sini apa kita nak tengok adalah benda baru saja yang belajar dekat sini adalah classification of haloalkane. Okay, classification of haloalkane. So, in order for us to classify our haloalkane, what we have to do is, okay, saya padam dulu. Okay, kita nak classify haloalkane ni, dia boleh diclassify according to the class of carbon di halogen attached. Okay, kita tengok pada the first structure. For the first structure, okay, kita tengok pada halogen kita. This is our halogen. Kita punya halogen, dia attach pada kelas apa? Carbon ni kelas apa? This carbon. Tertiary carbon. This one. Ada berapa carbon di siring dia? Dua. Ada tiga. Dua carbon. Mana ni? Ini. Yang bulat ni. Itu. Tuna. Dua carbon. Saya tanda kuning, saya kuningkan dia. Yang this one. Secondary, sir. Saya tengok tuna tu. So dia attach pada? Secondary carbon. Secondary carbon kan? This is secondary carbon kan? Yeah. Bermaksud this haloalkane is known as secondary haloalkane. Have a look at this one. Okay, this is our haloalkane, halogen. Dia attach pada carbon ni kelas apa? Primary kan? Bermaksud ini adalah primary haloalkane. Oh. This one? Okay, kita tengok pada carbon kita. Ada satu,
Dua. Tertiary. Very good. So dia adalah tertiary halal alkali. And have a look at this one. Benzyl bromide kita. Okay, this is our halogen. Dia attach pada this carbon. Primary. Okay, tengok pada carbon ni saja. Dia attach pada satu carbon kan? So, dia adalah primary haloalkane. Very good. Primary. Okay, boleh classify haloalkane? Boleh, sir. Boleh, kan? Sir. So, itu habis bahagian yang pertama untuk this chapter. Kita masuk bahagian yang terakhir untuk chapter ni. Right. Hai. Ya, yeah, nak habis dah chapter ni. Dua bahagian tu dah ke, sir? Dua bahagian je? Ah, dua si, bahagian sir, je. Sir, sir. Habis dah ke, sir? Tak, wow. Bahagian yang terakhir. Bahagian yang terakhir, tapi panjang wow. Bahagian yang terakhir tu. Yeay. Ah. Okay, kita masuk bahagian yang berikutnya. Okay, bahagian yang berikutnya is about reaction. Okay, reaction of haloalkane. Okay, dekat dalam ni kita akan tengok ada beberapa benda barulah. Dan di sini yang kita akan tengok the mechanism, the final two mechanism. Lepas tu tidak ada dah mechanism. Okay, so di sini, okay, dalam this chapter, dan di subtopik, kita berminat tentang reaction apa yang haloalkane boleh buat. Okay, kita ambil contoh, this is our haloalkane. Okay, halogen, carbon attached dengan halogen kita. So, sini kita letaklah apa-apa kan. The H ke, R ke, H ke. Alright, so from here, okay, kita berminat haloalkane ni, dia ada satu-satu special sikit. Okay, the specialty dia dekat sini, kawasan ni. Berbeza dengan alkin biasa kat kawasan X ni, dia adalah hidrogen kan? Tetapi bila dia attach dengan halogen, okay, bila dia attach dengan halogen, dia menyebabkan kawasan haloalkin kita tu, kawasan this bonding ni menjadi, ada satu perkataan tu. Apa beza antara diorang ni, C dengan X ni? Electronegativity. Beza in term of electronegativity. Siapa lebih electronegative? X, sir. X lebih electronegative sebab dia adalah halogen. Menyebabkan this carbon jadi partially positive. Okay, saya ulang balik. Disebabkan perbezaan electronegativity, halogen is more electronegative. Kawasan ni jadi partially negative. Kawasan ni jadi partially positive. So what will happen here? Apa jadi pada bonding ni? Bonding tu jadi 5 huruf bermula dengan huruf P. Pola. Yeah, it is a polar bond. Okay, bonding tu jadi polar. Okay, so bila bonding tu jadi polar, dia menyebabkan boiling point dia pun jadi lebih tinggi sikit lah berbanding alkane yang biasa. Itu yang pertama. Okay, but yang menariknya dekat sini adalah this carbon jadi positif. So it will be known as our, bila dia positif, electrophile ke nucleophile? Bila dia positif, dia adalah kita punya electrophile kan? So dia adalah electrophilic site. Electrophilic site. So siapa yang akan datang serang dia? Nukleofil akan datang serang. So nukleofil akan datang serang carbon. Dan halogen ni, it is known as a very good something group. Living group. Yes, very good. Yeah, it is a very good living group. Okay, bermaksud kalau kata dia rasa diri ni nak kena ganti dengan orang lain, dia angkat kaki. Oh, berkaki. Ha, dia ada kaki. Okay, dia rasa tak diperlukan, dia pergilah. Nucleofile nak masuk, dia pun keluar. Itu general reaction dia. Okay, ini adalah general reaction dia. So, nucleofile ni adalah spesies-spesies yang bercharge negatif ataupun ada lone pair.
Okay, kita punya nukleofil. Okay, kita punya nukleofil. Kita boleh bahagikan kepada dua jenis. Sama ada strong nukleofil ataupun weak nukleofil. Okay, so untuk strong nukleofil, okay, tips dia strong nukleofil ni adalah setan besar, dia mesti bercharge negatif. Weak nukleofil dia ada lone pair, dia tanduk tak tumbuh lagi. Boleh terima dekat sini? Boleh. Boleh bagi saya contoh satu nukleofil? OH negatif. Very good. OH negatif. OH negatif ni, kalau dekat dalam kedai, dia tak jual macam ni. Nah, satu botol OH negatif. Tak ada. OH negatif ni, dia akan datang dalam bentuk satu compound, satu molekul yang lebih stabil. That's mean dia perlu ada something yang complement charge dia. So OH negatif ni akan datang daripada something yang ada charge positif attached pada dia. Seperti, apa compound yang ada OH negatif? KOH. Water. Okay. Saya dengar dua jawapan. Satu kata KOH, satu cakap water. Okay. So, untuk dia jadi charge negatif, negatif tu kan, dia mesti buat ionic bonding. Baru charge negatif dia tu prominent ataupun imminent. Okay, maksudnya charge tu memang charge dia. Kalau water, dia buat covalent bond kan? So, bonding tu shared, so susah sikit lah untuk buat OH minus tu. Okay, so OH minus tu dia mesti datang daripada KOH. Okay, dia datang dari KOH. Ataupun NaOH. So, what you have to know here is, okay, kita punya OH ni attached pada satu benda ni, ini, this one. Ini adalah kita punya metal. Okay, this is our metal. So, metal-metal ni lah yang akan bawa kita punya charge negatif tu. So, cara nak ingat, okay, strong nucleophile ni attached pada metal kan? Orang yang hati kuat tu, dia dengar music heavy metal. Okay? Kalau hati dia kuat, dia akan dengar music heavy metal. Macam si Becky. Ya, rasa. Kalau yang weak nucleophile dia macam mana? Weak nucleophile adalah which is dia attached pada H. So, H tambah OH jadi H2O. Sebab H2O struktur dia macam ni. Ada lagi nucleophile lain. Okay, nucleophile lain seperti CN-. Okay, dia attached pada, contoh, kalau strong nucleophile dia? Siapa? Andre? Apa ni, sir? Contoh strong nucleophile. Kalau CN-, dia mesti attach pada metal. Bagi satu compound yang ada CN-. KCN. Ya, KCN. You attach dia dengan metal. Kalau weak dia? HCN. Kalau contoh, ion dia adalah CH3O negatif. Strong nucleophile dia adalah? Oh, siapa tu? Siapa bagi ya? Si Flo. Ada Flo? Ada, sir, ada. Contoh ion dia. Satu compound dia. Na. Very good. So dia adalah CH3O. Na. Okay. Satu benda saya nak highlight dekat sini. Okay, sebab CH3O tu adalah organic compound kan? Bila organic, salt, ion untuk organic tu akan berada di belakang.
OH tu di depan eh. Tapi bila dia CH3 tu dia di belakang dah. Tu cara penulisan dia lah. Okay, ni metal. Metal. Kalau equivalent dia, untuk yang weak dia. Untuk weak dia, dia adalah. Atin. So, kalau CH3OH. Apa dia? CH3OH. Ya, betul lah tu. Itulah dia punya weak. Thank you. Ini nama dia apa? CH3OH ni. Ini nama dia apa? Metanol. Metanol. Okay, pun boleh juga. Okay, metanol. Ada lagi. Ada lagi weak dia. Contoh macam you guna NH3. Lithium. Kalau jadi ion dia adalah NH2. Dia ion dia adalah NH2 minus. So dia adalah NaNH2. Lagi kita boleh juga contoh macam karboksilat. CH3 C double bond O O minus. Pun boleh juga. Okay, nukleofil ni ada banyak. That's mean daripada kita punya haloalkane ni, kita boleh tukar dia jadi macam-macam. Okay, kalau kamu tengok dalam soalan tutorial kamu, ada yang soalan chapter 7 punya page yang belakang. Okay, what you can see dah, kita ada satu summary reaction yang dia boleh buat. Okay, summary tu kita boleh guna sebagai rujukan lah. Okay, so apa yang berlaku? Terbalik pada structure yang awal ni. Okay, balik pada sini. Okay, kalau kita ganti dengan nukleofil, so R, C, H, H, X tu akan ganti dengan OH contohnya. So kita gantikan dengan nukleofil, so the type of reaction yang dia boleh buat adalah satu, apa type of reaction ni? Untuk haloalkan. Anyone? Electrophilic. Kita ganti dengan apa? Injection. Kita ganti. Kita ganti dengan? Ni kan? So dia adalah? Nukleofil. Kita ganti dengan OH. Ya, so dia adalah nukleo. Benda tu. Nukleofilic. Substitution. Addition reaction. Substitution. Ini substitute, dia ganti. Nukleofilic substitution reaction. Basically apa kita buat di situ adalah kita substitute kita punya halogen dengan nukleofil. Sebab tu nama dia nukleofilic substitution reaction. Lagi satu reaction yang haloalkane boleh buat adalah dia boleh keluar, dia bawa orang lain keluar. Ini kita pernah jumpa sebelum ni. Adakah kamu dah belajar satu reaction haloalkane? Do you remember anything daripada chapter sebelum-sebelum ni yang kita belajar pasal reaction? Ada reaction of haloalkane. Haloalkane tu digunakan untuk menghasilkan something. Anyone? Dia bawa benda lain keluar sahaja. Ya. Apa reaction tu nama dia? Dia bawa H. Dia bawa H kah? Ya. Apa reaction tu? UV kah? Kan? Kalau UV tu adalah penghasilan haloalkane. Ini kita guna haloalkane untuk hasil halogenation. Very good. Yes, dehydrohalogenation. Okay. Dehydrohalogenation. Very good. So type of reaction ni apa? Dehydrohalogenation ni? Dia buat apa dia? Apa yang halogen haloalkan buat? Dia D. D that means dia buang kan? So type of reaction dia adalah
Elimination kas? Yes, betul. Elimination. Pandai pun. Faham? Dia keringkan. Yes, elimination kas? Ya, elimination. Okay. So, inilah kita punya nuclear file. Elimination. Ya, betul. Okay. So, haloalkane, dia boleh buat dua reaction. Elimination satu. Yang ni saya tak akan ulang sebab kita dah tengok dekat dalam chapter alkene. Ini yang kita akan fokus pada hari ini. Okay. Nucleophilic substitution reaction. Kita nak tengok nucleophilic substitution reaction ni. Okay. Ada dua mekanism di sini. Okay, ada dua mekanism di sini yang kamu perlu tahu. Right? So, kita teruskan with the next one. So, nucleophilic substitution reaction. Untuk version nota yang teratur, video akan keluar hujung minggu ni tau. So, saya ajar kamu dulu, nanti bila dalam untuk nota yang teratur, kamu salin balik daripada video. Okay, video yang memang purely recorded lah. Ini macam mana saya ajar dalam kelas. So, nucleophilic substitution reaction ni, kita ada dua jenis. Okay, kita ada dua jenis. Kita boleh tulis nucleophilic substitution reaction. It is a substitution reaction. Kita substitute nucleophile. Okay, dia ada dua jenis. Substitution reaction. Nucleophile, kita boleh nama dengan sebagai SN1 dan juga SN2. Okay, SN1 dan juga SN2. So, SN1 and SN2 ni adalah dua jenis nucleophilic substitution reaction. Ianya bergantung dengan dua benda. Okay, dia bergantung dengan dua benda. Yang pertama, it depend on the type ataupun class of our haloalkane. RX ni adalah haloalkane. Yang kedua, dia bergantung kepada strength of nucleophile. Okay, so sebab tu tadi awal-awal saya ajar dulu cara nak tentukan kelas dia. Lepas tu kita tengok strength of nucleophile. Remember, strong nucleophile adalah mereka yang attach pada metal. Weak nucleophile kita attach pada hydrogen biasanya. Okay, so saya akan tunjuk SN1 dulu. Okay, SN1, okay, untuk SN1 ni apa yang kamu perlu tahu adalah kita mesti menggunakan, okay, dia akan bertindak balas dengan bagus untuk tertiary haloalkane. Yang kedua, dia akan guna weak nucleophile. Okay, so nanti kita akan balik semula pada page ni. Saya teruskan kepada SN1. So, SN1. SN1 is short for unimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, uni ni bermaksud satu, satu molekul. Okay, apa maksudnya satu molekul tu? Kita ambil contoh satu reaction. Okay, kita ambil contoh tertiary haloalkane. So, this is our haloalkane, CH3, Br. Kita react dia dengan weak nucleophile. Contoh dia adalah H2O. Okay, mesti, okay, untuk semua haloalkane di dalam equation ni mesti ada reflux. Okay, kenapa reflux? Reflux ni kita guna sebab ni. Okay, contoh. Satu reaction tu, reaction will only happen at
78 degrees Celsius. But our haloalkane boil at 46 degrees Celsius. Adakah reaction akan berlaku? No. Sebab apa? Tak cukup boiling point. Apa berlaku pada suhu selepas 46? Masih lagi perlu boil. Dia dah boil kan? Bila dia boil dia jadi apa? Gas. Gas. So dia boleh bertindak balas tak? Oh tidak. Dia dah keluar. Tidak. Sebab itulah kita buat reflux. Reflux ni, okay, kita ada satu condenser. Okay. Ni reaction vessel kita. Okay. Apa kita buat? Dia bila dah evaporate, dalam ni ada air tau. Air tu akan sejukkan wap tu balik, suruh dia turun balik. So maksudnya dia takkan escape. Tapi kalau you heating biasa, you panaskan, selepas 46 kosonglah flask kamu. Kamu tidak akan dapat produk lah. Faham tak? Dia jadi liquid lah sebenarnya. Dia turun balik jadi liquid. So dia still keep on panas, tapi maksudnya wap tu tidak akan terescape. So reaction tu akan berlaku, bila reaction tu berlaku, produk pada reaction tu akan drip down balik, turun balik ke bawah. Reaction tu berlaku dalam bentuk gas tapi dia tidak dapat escape. Kamu tak boleh tutup. Kalau kamu tutup, meletup kontainer kamu. Ini heating ni macam yang kamu buat dalam lab. Kamu masukkan dia dalam water bath kan? Kamu masuk dalam water bath, panaskan, habis. Faham ke? Faham, sir. Okay, good. Saya akan padam lah yang ini sebab dia tidak berkaitan. Tapi saya nak cerita juga apa reflux tu apa. Okay. Alright. So kalau kat sini, apa produk kita? Apa produk kita? Alkohol. Yes, very good. Apa nama alkohol ni? Butanol. Tengok balik parent dia berapa karbon? 2-methylpropanol. 3. So dia adalah propanol. Propanol kan? Ya. Pada karbon ke berapa propanol tu? 2. 2 propanol dan pada karbon kedua juga ada metil. 2-methylpropanol. Okay. Dan kita punya byproduct kita adalah HBR lah. Okay. So sekarang ni saya nak tunjuk mekanisme dia. Okay. Ni dia punya mekanisme. Untuk mekanism SN1 ni, dia ada dua step. Step 1. Formation of carbocation. Untuk formation of carbocation, apa yang berlaku adalah, okay, kita punya halogen is a very good living group. Dia rasa macam dia rasa tak dihargai lagi, dia pun bersedia untuk angkat kaki. Hasilnya, apa yang berlaku di situ adalah kita akan menghasilkan apa ni? Apa berlaku pada karbon ni? Jadi partially positive. Kalau partially dia ada bonding. Yang titik tu. Lone pair. Dia hilang elektron. Lone pair. Bukan lone pair. Charge. Charge apa? Dia positive.
Satu titik. So kita panggil dia apa? Kita panggil dia apa? Nukleofil. Kita panggil dia apa? Kita panggil dia apa? Oh, karbokation. Ion. Yes, karbo cation. Tambah dengan Br minus. So step ni adalah step yang slow. Okay, step ni adalah step yang slow. Okay, sebab dia melibatkan pemutusan bonding. Okay, bila you nak proses penceraian, okay, ambil masa lama nak turun naik mahkamah bergaduh semua. So lambat proses tu nak berlaku. Kita punya nucleofile ni is a weak nucleofile. Okay, dia tidaklah kuat. So apa yang berlaku lepas yang ni dah stable, barulah dia datang attack. Attack of nucleofile. So apa yang berlaku dekat situ? So dia bila putus, kita ada karbokation kita. Siapa nucleofile kita? Bromin. Siapa nucleofile kita? Bromin. Takkan dia nak masuk bromin balik? Bromin keluar, bromin masuk balik. Carbon. OH. OH minus. OH. H2O. Oh, iyalah tu. Betul lah. Nice try. Okay, sir. Okay, H2O. H2O akan masuk. Ni karbokation, jangan lupa charge bulat. Okay, so apa yang berlaku dekat situ adalah kita ni H2O, dia akan masuk. Okay, so yang berlaku kat sini, step ni, kalau nampak orang single terus cepatlah dia masuk. So ini adalah fast. So jadi CH3, O, H. Jadi charge positif. Okay, oksigen tu kenapa jadi charge positif? Kenapa oksigen tu jadi charge positif? 6 elektron. Dia ada, kira formal charge dia. Okay, dia ada satu lone pair tu digunakan untuk buat bond. Ada satu lone pair kosong kan ni? Okay, valence 6, tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5. Just equal to positive 1. Sebab tu ada charge positif kat situ. Dah selesai ke belum? Reaction ni? Belum. Sebab apa? Belum. Sebab apa? Belum dapat produk. Okay, produk kita ni masih lagi protonated alcohol kan? That's mean kita kena deprotonate dia. Untuk deprotonate, kita perlu guna lagi satu water. Okay, kita perlu guna lagi satu water. Dan lagi satu water ni, apa dia buat? Dia akan datang ambil hidrogen, tenang ini keluar. Hasil dia, dia akan jadi oh, H tambah dengan H3O plus. Okay, dah dapat ke produk kita? Belum, sir. Sudah. Sudah. Kita nak, so, inilah produk kita. Yang by product biar kat dia. Sebab okay, remember organik kita berminat dengan main product. So yang H3O plus tu biar, sebab H3O plus tu nanti akan pergi react balik dengan Br minus untuk menghasilkan HBr. Dia akan buat dekat side reaction lah. So tapi itu bukan bahagian kita. Kita berminat dengan yang ini saja. Dah dapat ini, cukup stop dekat situ aja. Faham? Faham, sir. Faham, sir. Okay. So apa yang faham, kamu dapat sir dekat sini? Okay, apa yang kamu dapat dekat sini? Okay, yang pertama, okay, step dia untuk ni dia ada dua step. Itu yang pertama.
Kenapa dia dipanggil sebagai unimolecular? Sebab pada the first step, kita hanya ada kita punya haloalkane saja. Okay, kita hanya ada kita punya haloalkane saja. Itu yang pertama. Okay, so daripada konsep reaction kinetics, okay, chapter reaction kinetics, kita belajar pasal satu term iaitu rate determining step. Apa yang anda faham tentang this term, rate determining step? Ini actually dalam soalan tutorial objektif kalau tak salah saya. Ada siapa tanya saya? Saya rasa Adliana kot tanya saya. And dalam video pun ada saya terangkan pasal ni sikit, rate determining step. Apa yang saya kata pasal rate determining step? Rate determining step is the tengah mencari lah tu kan. Rate determining step is the dia adalah the slowest step. Okay, is the slowest step dalam satu reaction tu. So dalam reaction ni, step mana yang paling slow? Step one. Kan? So kalau kita tulis dia punya rate equation, rate law dia. Okay, rate is equal to K darab dengan concentration of reactant. Apa reactant kita pada step one? Apa reaktan kita? Ini kita panggil sebagai apa? Kita punya haloalkane. Okay, kita punya haloalkane. So dia hanya bergantung pada concentration of our haloalkane. So ini kita boleh conclude dia, dia adalah first order reaction. Sebab itulah SN1 ni. Kenapa ini molekular? Pada first step cuma ada satu molekul. Boleh faham? Boleh, sir. Boleh? Okay. Kita di sini, so kita berkata guna weak nucleophile. So kita boleh cakap dia, kita balik pada yang ni eh. Dia adalah first order reaction. Dia ada dua step. And then dia bergantung dengan depend on concentration of Rx. Okay, sebab kalau you nak cepatkan reaction, you tingkatkanlah concentration of haloalkane. Cepatlah reaction tu proceed. Tapi kalau you tambah water, reaction tu tak ada kesan pun pada dia punya rate. Faham? Kalau dia nak hotkan soalan ni, dia boleh buat macam tu. Suggest a method to speed up the production of ni. Kalau dia cakap tingkatkan concentration of nucleophile, jawapan dia salah. Okay, dia boleh relate lah dengan chapter 1. Okay. Itu adalah untuk SN1. So next one kita nak tengok adalah SN2. Untuk SN2, okay, untuk SN2 kita akan guna, okay, primary haloalkane. Oh, primary haloalkane dan mesti guna strong nucleophile. Okay, mesti guna strong nucleophile. Okay. So kita terus pada SN2. So SN2 is actually short for
bimolekuler. Nukleofilik. Substitution. Reaction. What you have to know about this is, okay, dia hanyalah satu step saja. Kita ambil contoh, dia mesti primary kan? So, kita ambil contoh ethyl bromide lah. CH3, CH2, Br. Saya tambah dengan sodium hydroxide. Sodium hydroxide ni mestilah dalam keadaan aqueous. Dan mesti ada reflux. Hasil dia akan jadi kita punya etanol tambah NaBr. Okay, so one thing yang, another thing is yang you have to know here is you have to draw dalam bentuk 3D. Macam mana nak lukis dalam bentuk 3D? Okay, you expand dulu pada carbon yang ada halogen tu. Okay, expand dulu. So, akan jadi carbon, ada Br, then you ada H, H, and then you ada CH. So, you tengok pada carbon ni ada 4 grup, kumpulan 1, 2, 3, 4. Okay, mesti lukis dalam bentuk 3D macam ni. Okay, ni mekanisme dia. Nampak. Start dengan carbon. Halogen tu mesti di sini. Dan kita ada kita punya CH3. Dan kita ada kita punya ni kat sini, cheese wedges kita. So, sini hydrogen. Sini hydrogen. Okay. Siapa yang akan datang attack dia? Hello? Ada orang kah? Apa sir? Tak dengar. Siapa yang? Oh, tak dengar. Sedihnya. Tak, lain tak. Nukleofil. Nukleofil. Ah, apa nukleofil kita? OH. NaOH. NaOH. NaOH kan? So dia akan kita punya OH minus lah. So apa yang berlaku adalah dia akan datang attack dari belakang. Okay? Dia nak rampas orang, dia rampas dari belakang. Dia datang, dia terus hijack. Dari sini dia akan jadi, okay. So ni carbon tu, wujudlah hubungan baru dengan OH. Okay. Ni makin lama kuranglah kasih sayang dia dengan bromin. Anak-anak tu tersepit di tengah-tengah. Sebenarnya kan? So memang pakai gitu ke? Ya memang pakai gini. Sebab kita nak tunjuk dia punya inversion. Okay, ini adalah fasa apa ni? Ini simbol untuk apa ni? Temperature kereta. Bukan. Dalam chapter 1 kamu ada tidak jumpa. Sama. Ini adalah transition state dia, fasa perubahan dia. Okay, so dia akan jadi C. So dia bonding dengan OH kan kat sini. Ini pun tertolak ke sini. Tolak ke sini.
Okay, tambah dengan kita punya Br minus. So, sini fast lah. Br terbuang sudah, sir? Ah, Br terbang sudah. Sebab, okay, secara kemistrinya, kenapa benda ni berlaku? OH tu, dia kena guna strong nucleophile sebab strong nucleophile tu ada charge negatif kan? Dia boleh repel ni. Dia tahu, dia repel. Dia datang, kalau kamu nampak, kamu nampak skrin saya saja ke atau kamu nampak muka saya juga? Nampak dua-dua. Okay, okay, dua-dua. Good. So, apa yang berlaku adalah bila dia datang attack kan? Dia macam ni sekarang ni. Bila dia datang attack yang ni, yang tengah-tengah ni semua akan tolak macam ni. Okay, tu yang pada transition state dia. Yang halogen dekat sini, bila kena attack, dia pun macam mula tertolak keluar. Tu wujud yang garis yang putus-putus tu. Bonding tu mula putus. Bonding ni mula terbentuk. So apa berlaku adalah bila dia datang attack saja, yang ini akan tertolak ke sini. Sebab tu metil ni semua tertolak ke belakang. Repel. Yang ni terus tertendang keluar. Okay, dia nak rampas, dia bukan, dia tak boleh sebarangan nak rampas tu. Dia mesti yang hot ni untuk merampas ni, yang mesti syaitan kuat ni, baru dia boleh rampas orang punya. Fahamkah? Faham, sir. Saya tak nak terlalu detail sangat, sebab nanti terlalu terlalu beranalogi. Tapi memang kita lukis bentuk 3D. Sebab apa kita nak tunjuk inversion tu, perubahan dia tu daripada kaki macam ni kepada kaki macam ni. Dia nak, dia adalah inverted umbrella lah kita panggil. Kan kau buka payung macam ke sini mula-mula, lepas tu payung kamu angin kuat tolak dia ke belakang. Faham ke tu? Faham, sir. Okay. Faham, sir. Kau nampak ah, kaki dia mula ke sini, produk dia ke sini. Mesti lukis dalam bentuk 3D. Okay, mesti lukis dalam bentuk 3D. Mesti ada semua benda ni untuk dapat 2 markah ataupun 3 markah. Ini antara mekanisme yang famous juga sebab dia test skill student untuk lukis dalam bentuk 3D. Okay. Ini jangan so yang mekanisme ada lukisan 3D? Ini saja yang ada 3D. And this is the last mekanisme. Ini last mekanisme. Habis sudah. Tiada sudah mekanisme. Sumpah, SN2 sumpah. Jalan ke yang guna 3D? SN2 saja. Free radical dia guna radical. Lepas tu karboket, karboket, karboket. Benzin kan yang pelik sikit tu. Ada empat tu kat benzin. Tapi semua sama je sebenarnya. Haloalkane ni ada dua. So mekanisme sama ada naik haloalkane ataupun benzin lah. Either one boleh naik. Kalau dia naik, kalau dia naik yang ini agak strong juga possibility dia. Okay, awak faham sekarang ni macam mana nak tulis mekanisme tu? Faham, sir. Okay, okay. Kita balik pada dia punya teori sikit. Okay, so pada rate determining step dia, RDS dia, ada berapa species? Ada berapa species pada rate determining step kita? Dua kan? Satu adalah kita punya nucleophile, satu lagi kita punya haloalkane. Okay, so apa yang kita boleh simpulkan dari sini adalah dia punya rate law dia, rate dia is equal to K darab dengan concentration of kita punya haloalkane, which is Rx, and darab dengan concentration of kita punya nucleophile. Faham? Faham, sir. Okay. So, ni mekanisme, antara mekanisme yang senang juga sebenarnya, mekanisme ni. So, kita boleh conclude kat sini bahawa kita punya haloalkane, kalau kita kita buat SN2, dia kita adalah second order reaction. Dia hanyalah satu step. Dan dia depend on concentration of haloalkane and also nucleophile.
Rate equation tu mesti tulis time, tulis mechanism tu? Tidak. Itu hanyalah dia punya teori di belakang tu. Sebab dia boleh keluar soalan macam tanya, which of the following reaction is a second order reaction? Dia boleh tanyalah SN1, SN2. Oh, kita. Okay. So, ada soalan tak nak tanya sekarang ni? So, kalau dia tanya macam mana mau tingkatkan rate of reaction? Increase the concentration of haloalkane. Untuk SN dan SN1 dan N, SN2. Both ada kan? Okay, sir. Okay. So, kalaulah tadi kita tengok SN1 dan SN2, okay, kita kata kalau kita guna primary haloalkane, kita buat primary kita guna apa? Buat reaction apa? SN1 atau SN2? SN2. SN2. Tertiary haloalkane? SN1. Okay. How about secondary? Dua-dua boleh. Secondary dia boleh buat SN1 dan juga SN2. Very good. Okay. Kita tengok balik sikit pada SN2 tadi. SN2, dia kenapa reaction tu boleh berlaku adalah di belakang dia ni. Di bahagian belakang dia ni hanyalah kita hanya ada halogen-halogen yang kecil, hidrogen-hidrogen yang kecil ni. Kenapa tertiary tidak boleh buat SN2? Kita tengok balik pada tertiary. So kalau kita tengok dekat sini, kenapa SN tertiary tak boleh buat, dia ada satu benda ni yang menghalang. Okay, walaupun you use strong nucleophile, okay, you use OH-, OH- tu dia tak dapat nak, yang ni boleh attack. Tapi ini nak attack susah, kena halang. Okay, tidak boleh attack. Sebab apa? This whole thing is very big. Ini semua ni sangat besar. Dia kita panggil sebagai bulky group. Bila kita ada bulky group, dia akan menyebabkan steric hindrance. Boleh faham? Boleh, sir. Okay. Kalau yang kumpulan-kumpulan lain ni kecil, tak ada masalah. So, untuk buat SN, nak tentukan reaction tu sama ada SN1 ataupun SN2, okay, first kali kita tengok class of haloalkane kita, class dia. Kalau dia adalah tertiary, Allah. Kalau kita guna tertiary haloalkane, macam mana buat, eh? Nak buat, saya nak buat flowchart macam yang science com tu. So kalau dia punya adalah tertiary haloalkane, kalau tertiary dia terus pergi ke SN1, kalau bukan
Kita turun lagi. Tengok ada ada bulky group tak? Kalau ada bulky group, terus pada SN1. Kalau bukan, turun lagi bawah. Tengok. Strong nucleophile. Tak, sorry, sorry. Weak nucleophile dulu. Kalau yes, SN1. Kalau no, barulah you turun pada SN2. Untuk buat SN2 tu bukan senang. Okay, sebab kita perlukan kumpulan yang kecil. Okay? Kita perlukan kumpulan yang kecil. So, kalau kata contohlah, contohnya macam ni. Saya react dia. Kita punya haloalkane ni. Contoh macam ni. CH3. C. CH3. CH3. CH2. Br. So, kalau kamu tengok sini, apa kelas dia? Apa kelas di haloalkane? Primary. Dia adalah primary. So, maksudnya dia akan turun bawah lah kan? Ada bulky group tak? Ada. Ada. Ini, ada ni. Ni semua ni satu besar ni kan? Walaupun ya, dia primary, okay, walaupun dia primary tapi dia tak boleh kena attack dari belakang. So, dia akan buat SN1. Okay. So, macam mana reaction ni berlaku? Saya tunjuk mekanisme dia. So, first thing first. Kita lukis low structure dia. So, first step, kita akan putuskan dulu ni. Pergi sini. So, dia akan jadi. Kamu rasa apa yang akan berlaku pada next step? Anyone? What will happen here? React dengan H2O. Sebelum dia akan react dengan H2O, okay, sebelum dia react dengan H2O, you tengok pada kelas of halo carbon cation ni. Apa kelas dia? Primary. Dia primary kan? Primary. Ada orang tulis mesej ke tu? Tidak selesai tekan tangan. Saya oh. Tanya tu selain tidak clear. Putus-putus tu. Okay, okay, okay. Tak apa, saya dah record. Nanti saya akan upload juga benda ni. So, ini adalah primary carbon cation. What do we know about primary carbon cation? Undergo SN2. No, before that, before ingat chapter 4. Apa yang kamu tahu pasal carbon cation? Ada anu ke? Shift. Dia tak stabil kan? Primary? Yang anu hydride shift ke? Kalau hydride shift, that's mean kita gerakkan siapa? H. H. Kan methyl shift. Kalau you gerak H ni kan? You gerak pergi sini, sama aja. Oh, methyl shift. Yes. Kita akan gerakkan ni pergi sana. So, kita akan buat
Ini pergi sini. One to middle shift. So dia akan jadi one to methyl shift. Bila jadi one to methyl shift, apa yang berlaku di situ adalah apa yang jadi kat sini? Kita hasilkan apa tu? Kita akan hasilkan yang apa tu, elektrofilik tu dekat karbon, itu seri karbon. Yalah. Apa kelas dia? Tertiary karbon. Ya, dia dapat tertiary karbon kation. Lepas tu baru dia kena attack. Contoh kata kita attack dia dengan amonia lah kan. Ni akan teks itu sudah jadi macam ni. Jadi NH3 plus dan then lagi satu lagi amonia datang. Dia datang, dia ambil. Ish. So, dia jadi. N. Ish. Alright, fahamkah? Kanak-kanak masih ada lagi kah? Kenapa amonia tu attack dua kali sah? Nak deprotonation. Macam tadi kan water datang attack dua kali kan? Ya. Ah, ni pun sama juga. Amonia pun attack dua kali juga. Kalau weak nuclear form memang dia akan datang attack dua kali. Yes, sir. Okay. Kalau kamu guna, kalau kamu guna ni kan CH3OH kan? Sama juga. Dia kena datang attack. Lepas tu nanti CH3OH datang attack sekali. Okay. Okay, sir. Yes, sir. So ini adalah mekanisme-mekanisme yang kamu perlu tahu dan juga reaction dia. Boleh faham? Boleh, sir. Okay. Kita nak masuk di second part. Second part dalam ni lah. Yang ikutnya adalah berkenaan dia boleh, punya sir. Elimination reaction. Untuk elimination reaction, okay, apa yang berlaku adalah, ni kamu dah tengok sebelum ni, kita punya haloalkane. Kita tambah dengan base kita, contoh macam NaOH. Masih ada apa atas ni? Di atas masih ada concentrated ya kan sir? Hmm? H2SO4, dah tahulah. Bukan H2SO4. Itu untuk alkohol, ini untuk haloalkane. Etanol. Etanol, yes.
mesti ada etanol kat sini. Kalau you letak water, dia akan jadi substitution reaction. Tapi you letak etanol, dia akan jadi elimination reaction. Apa yang berlaku? Kita buat double bond di sini. Tambah dengan HBr. So ini, apa yang kita buat adalah kita buang dua ni. Kita buang diorang untuk menghasilkan double bond. Dan ada satu rule yang kita guna dekat situ. Rule apa ya? Seizer. Seizer. Rule. Okay. So adalah itu adalah berkenaan elimination reaction. So ini saya tak nak cerita banyak sangat sebab ini adalah pengulangan balik daripada chapter Alkin hari itu. Okay. Bahagian yang paling famous dan wajib naik exam. Sebab dia cover satu reaction ni, dia cover chapter haloalkane 1, alkohol 1, karbonil 1, carboxylic acid 1 dan juga alkane. 5 chapter dia cover satu reaction ni. Nama benda ni adalah Grignard reagent. Okay, Grignard reagent. Okay. Pernah dengar pasal ni sebelum ni? Tidak. Tidak pernah. Okay. Grignard reagent is actually an organometallic compound. Kenapa 2T? Metal. Metal 1T je, Syazwan. Okay, it's an organometallic compound. Organometallic adalah organic compound yang ada metal pada dia. Okay, so saya tunjuk teruslah contoh Grignard reagent ni. So, contoh Grignard reagent macam ni. Kita ada, kita punya compound ni. Okay, kita tambah dengan magnesium. Dia mesti magnesium eh. Dalam keadaan dry ether. Saya ada dry ether sebab dia mesti keadaan kering. Dia akan hasilkan okay, dia akan hasilkan MgBr. Mg tu akan sisip di tengah-tengah. So kalau tadi kan macam ni kan CH3. Eh? Br kan? Apa berlaku adalah dia akan datang menyelit dekat tengah ni jadi magnesium menjadi Br. So sebab ini akan jadi charge dia 2 negatif positif. So ini partially negatif, ini pun partially negatif. Menyebabkan karbon kita tu pegang charge yang negatif. Boleh faham dekat sini? Boleh sir. So this is how we prepare our Grignard reagent. Why do we have to learn about Grignard reagent? This reagent, okay. This reagent, ni benda ni. Benda Allah ni sangat-sangat berguna sebab kita boleh hasilkan macam-macam compound. Okay, it is very useful because we can produce a lot of different things. Okay, for example. Okay, daripada Grignard reagent kita. Kalau kita react dia dengan H2O dalam keadaan berasid, apa yang berlaku kat situ adalah, okay, H2O consists of H plus dan juga OH minus. Kan?
So carbon kita ni bercharge negatif kan? Ya, sir. Carbon kita bercharge negatif, dia akan ambil yang bercharge positif. Positif, jadi dia ambil H plus. So dia akan jadi CH2 tadi, H masuk. Tambah dengan Mg OH Dr. Ini apa ni? Compound ni apa ni? Ini apa ni ni? Metan. Ia adalah sejenis? Metan. Sejenis apa? Alkin. Alkin. Ia adalah sejenis alkin. Kita boleh hasilkan alkin dari situ. Boleh ikut? Boleh, sir. Okay, thank you. Terharu saya. Next one. Okay, kita dah ada greenat tadi kan? CH3, CH2, Mg, Br. Dia boleh react dengan benda yang bercharge macam ni. Ini apa ni? Ini adalah sejenis haloalkan. No, this one. Ini adalah aldehyde. Okay, dia boleh react dengan aldehyde. So kalau kita react dengan aldehyde, okay, so C double bond O H, okay. Kawasan aldehyde ni, ini adalah kawasan partially positive carbon tu. And this carbon is partially negative. So apa dia akan buat adalah dia akan jadi macam ni. CH3, CH2, C, ni H, H. Okay, saya highlight dulu sikit. Okay. So, ini adalah kita punya ni kan? Ha, ni dia. Tu dia. Okay. Dan apa je pada O? O tu naik atas. Atas ni akan jadi OMG. BR. OMG. Okay. So once you dapat ni, kalau you tambahkan dia dengan H2O. Okay. Kalau you tambahkan dia dengan H2O. Okay. You tambah dengan H2O. Basis you buat hydrolysis lah. Dan juga H plus kat sini. Hasil dia akan jadi CH3, CH2, CH2. Atas adalah OH. Tambah dengan Mg OH Br. So ini adalah kita react dia dengan metanal. Okay, kita react dia dengan metanal. So kita boleh hasilkan apa ni? Apa ni? Apa compound ni? Compound no. Alkohol. Alkohol. Okay, kita boleh hasilkan kita punya alkohol. Okay, kita hasilkan kita punya alkohol. Okay, kamu tengok kelas pada carbon yang ada alkohol ni. Ni, this one. Apa kelas dia? Primary. Menyebabkan primary. Ini jadi kita punya primary alkohol. Ini kita boleh tulis dengan satu cara lain, iaitu seperti ini. CH3, CH2, Mg, Br,
Okay. First, react dengan metanal. Second, react dengan H2O H+. Dia akan menghasilkan CH3, CH2, C, H, H, OH tambah Mg, OH, Br. Okay. So ini yang kedua. Ada soalan yang tanya? Ada. Ini yang pertama. Yang berikutnya. Tambah dengan H C double bond O CH3. Ini adalah ketone. No, that is not a ketone. Aldehyde. Ini ada aldehyde lah. Okay, selain dari metanol. So apa dia akan buat adalah kita tengok dekat sini. Okay. Ini kita punya rantai karbon biasa. Dia akan jadi C CH3. Ini ada H. Ini dia akan jadi O M G Br. Lepas tu kalau kita tengok balik kan in term of fragment dia tu. Nah, ini bahagian yang hijau tadi. Ini adalah dia akan nampak pertambahan karbon lah dekat situ. So reaction ni boleh bertambah karbon. So, kalau ditambah H2O H+, dia akan jadi CH3, CH2, C, OH, H, CH3. Tambah dengan Mg, OH, Br. So kita hasilkan apa tu? Alkohol juga, tapi kelas dia apa sekarang? Secondary. Hasilkan secondary alkohol. Okay. Macam mana nak hasilkan tertiary alkohol? Dengan keton. Guna keton. Very good. Okay, nampak H ni kan? You tukarlah dengan apa-apa rantai karbon. So, kita boleh buat macam ni lah. Contohkan CH3, CH2, Mg, Br. You first react dia dengan ketone. Second, you buat hydrolysis dia. You akan dapat CH3, CH2, C, CH3, turun ke bawah CH3, O, H. Tambah dengan Mg, OH, Br. So ini adalah kita punya ketone. So this is our ketone. Kita akan hasilkan kita punya tertiary alkohol. Dan kita boleh hasilkan kita punya carboxylic acid dengan cara yang sama juga. Okay, yang kelima carboxylic acid. CH3, CH2, Mg, Br. Okay, kita boleh react dia dengan
Satu adalah CO2 followed by hydrolysis. Kita akan dapat C double bond O, OH tambah Mg OH Br. Kita kalau guna CO2, kita akan dapat carboxylic acid. Okay, so ada lima benda yang boleh buat. So to sum up, daripada kita punya haloalkane, okay, daripada haloalkane ni, RX ni, kita tukar dia jadi grignard dengan cara kita masukkan magnesium in dry ether. Kita dapat RMGX. And from here, kita boleh buat lima benda. Yang pertama, kita boleh hasilkan alkane dengan cara kita hydrolyze dia. Yang kedua, kita boleh hasilkan primary alcohol dengan cara first react dengan metanal. Second, kita hydrolyze dia. Third, kita boleh hasilkan secondary alcohol. Kita guna react dia dengan other aldehyde selain metanal ya. Then kita react dengan H2O, H+. Next, kita boleh hasilkan tertiary alcohol dengan cara kita react dia dengan react dengan apa? Keton. Okay, dan kita hydrolyze ya. Okay, and finally kita boleh hasilkan carboxylic acid dengan cara satu react dengan CO2. Dan kita hydrolyze ya. Okay, all of this reaction, okay, all of this reaction yang empat ni akan menyebabkan apa kesan dia? Apa yang berlaku dekat kita punya bilangan karbon tu? Bertambah. Number of carbon akan bertambah. Ini cara kita panjangkan rantai karbon kita. Okay? Ini cara kita panjangkan rantai karbon kita. Ini dia akan berulang lagi dalam chapter alkohol nanti dan juga dia akan berulang lagi dalam chapter karbonil. Okay, so ini sangat penting. Make sure you betul-betul master this. Okay, it's because I will test you. Bila buka, bila kita buka balik aja nanti, 26 hari bulan tu, 26 hari apa ya? Jumaat. Jumaat. Allah, Jumaat kan tak jumpa dah. Kenapa bukan Khamis? Tak apa. Kita jumpa je nanti, saya akan test kamu benda ni. Okay, kamu mesti betul-betul master bahagian grignard reagent ni. Okay? Alright. So, untuk hari ni basically kita dah habis chapter ni. Kita recap balik apa kita tengok daripada awal tadi. Kita belajar classification of haloalkane. Remember, dan kita tengok dia boleh susceptible pada nucleophile attack sebab dia ada polar bond dekat situ, dan kita belajar beza antara nucleophile kita strong dengan weak. Strong mestilah attach pada metal. Weak dia attach pada hydrogen dan ada lone pair. Okay, and then kita tengok pada nucleophilic substitution reaction SN1 and SN2. SN1 dia prefer tertiary sebab dia menghasilkan carbocation ion. Dia akan ada greater stability kat situ. Kalau SN2, dia prefer primary sebab dia tak nak steric effect. Steric apa? Steric bila kita ada kumpulan yang besar. Okay, ini adalah cara guideline untuk memilih. Kalau kita ada secondary, kita tengok dulu ada bulky group ke tak? Ada strong ke weak nucleophile? Kalau strong, dia akan terus SN2. Sedikit rahsia, okay, biasanya soalan keluar senang. Agak direct lah SN1 dan SN2 tu.
Okay, you shouldn't make a mistake over here. Okay. Ini kalau kata primary, tapi dia ada ada bulky group. So, dia akan buat rearrangement dan akan buat SN1. Dan elimination reaction ni adalah ulangan balik apa yang kamu tengok dalam chapter alkene. Dan benda yang baru sikit kat sini adalah Grignard reagent, which is kita boleh hasilkan macam-macam compound daripada satu compound saja. Cara nak hasilkan Grignard reagent dari haloalkane mesti masuk magnesium in dry ether. Kenapa dry? Sebab kalau tak dry, dia akan react dengan water menghasilkan kita punya alkene. Second, kita boleh hasilkan primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol and so on, carboxylic acid. So, ini adalah summary dia. Okay, so ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Sir? Yes? Yang semua tu melibatkan hydrolysis ke, sir? Untuk Grignard, semua kena hydrolysis. Okay, okay. Okay, kalau hydrolysis, remember H2O, H+. Kalau kita nak compress dia, jadi H2O, comma H+. Ada? Okay, sir. Ada lagi soalan? Ada? Tidak ada. Okay, kalau tak ada, nanti saya upload lah video ni dekat dalam YouTube. Okay. Sir. Ya. Apa jadi kalau aldehyde dengan keton tu, dia punya rantaian karbon dia lagi panjang? Tak ada masalah. Maksud dia, produk tu makin makin banyaklah tu dia punya bilangan karbon. Begitu kan, sir? Dia macam ni lah kan. Contoh, kita ambil pelik-pelik sikit structure kita kan. Ni adalah kita punya haloalkane. Dia react dengan C double bond O. Ni ada so nanti produk kita akan jadi dia mesti terus sambung pada C ni dulu eh. C O ni ha. Jadi lagi panjang lah. Jadi lebih besar di kompaun kita. Faham? Faham. Okay. Lagi soalan? Line tak clear. Okay, okay. Kalau tak ada, mau bergambar ke kamu ni? Mau sama. Bah, on the camera. Mau. On camera. Nak buat bintang pula. Hi Biona. Hi Biona. Semua yang cawok. Lagi-lagi yang lain, mana lagi. Klo, Izatul. Andrei tutup pula kamera dia. Kejap. Tarik kuding dulu.